Terkait laporan tersebut, informasi yang kami terima benar bahwa hari ini KPK telah menerima laporan pengaduan tersebut dan diterima di bagian persuratan KPK. Tentu KPK mengapresiasi pihak-pihak yang terus gigih mengambil peran di dalam upaya pemberantasan korupsi yang sedang kita lakukan bersama ini. Terhadap laporan tersebut, KPK akan menindaklanjuti tentu dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telahan terhadap data dan laporan ini. Proses verifikasi dan telahan ini menjadi penting sebagai pintu awal apakah kemudian aduan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku, termasuk ranah tindak pidana korupsi, dan itu menjadi kewenangan KPK ataukah tidak. Apabila kemudian menjadi kewenangan KPK, tentu akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme aturan hukum yang berlaku.